Selamat siang pemirsa channel Kusyanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Hari ini tanggal 28 Oktober 2022, saya berkesempatan untuk melihat-lihat area stasiun kereta api Padalarang, dan di mana di depannya adalah stasiun kereta cepat yang masih dalam konstruksi. Saya akan mencoba ke area lebih dalam lagi, dan saya akan mencoba menumpang kereta KRD menuju Bandung untuk melihat situasi dalam perjalanan. Bagaimana liputannya? Simak videonya. Saat ini saya berada di parkiran motor. Mari kita ke dalam. Parkiran kendaraan. Dan saat ini sudah dibuat peneduh, atap peneduh di stasiun kereta api Padalarang. Nampak indah sekali nih pelataran parkir. Kita menuju ke stasiun pemberangkatan. Ikuti terus perjalanan saya ini. Mantap sekali. Lokasi yang dahulu terkesan kurang terawat, saat ini benar-benar sangat bersih sekali. Luar biasa perubahannya. Kita mencoba lokasi keberangkatan. Saat ini masih berkonstruksi sehingga tempat belum siap. Mari kita ikuti. Kita cari tiket terlebih dahulu. Jadi 5.000, Pak? Iya. Terima kasih. Ikuti terus perjalanan saya. Saat ini saya berada di dalam. Lihat di depan sedang dibangun peron. Peron ini untuk peron kereta api biasa. Sudah ada dua. Dan satu dari arah timur sebagai diperhatikan masuk kereta api lokal Bandung Raya untuk kembali lagi ke jalan yang dicicarekan.
Satu dari arah timur, sebaiknya diperhatikan. Inilah suasana stasiun kereta api Padalarang saat ini. Cukup banyak penumpang yang baru turun. Tampaknya ini nanti akan menjadi potensi untuk kereta cepat yang nantinya akan memanfaatkan kereta feeder. Ini kereta yang akan saya tumpangi. Dari pintu sebelah ini kita bisa melihat konstruksi yang sedang dikerjakan. Terlihat ada mesin pembor. Nantinya area stasiun kereta cepat cukup panjang, dan inilah sisi timurnya. Ada diperkirakan lebih dari 600 meter. Nantinya posisi stasiun berada di atas untuk stasiun kereta cepat. Dan yang ke kanan ini adalah yang mengarah ke Bandung, dan yang ke kiri mengarah ke Jakarta. Kita coba melihat ke sisi sebelah barat. Saya berada di KA KRD. Kereta ini jurusan Padalarang Cicalengka. Penumpang belum datang. Saya akan mencoba duduk di bagian belakang. Dan inilah loko yang akan langsir terlebih dahulu. Dan inilah posisi paling barat, di mana sebelah kiri sana adalah tunnel 10. Semoga saja pekerjaan ini terus diberi kelancaran, sehingga target penyelesaian untuk Juni 2023 bisa selesai keseluruhannya dan bisa digunakan oleh masyarakat.
demikian update terkini dari channel Kosyanto, progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini saya memantau aktivitas kegiatan di stasiun kereta api Padalarang yang nantinya akan berdampingan dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Padalarang ini. Nantikan update selanjutnya. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.